Halo guys, welcome back to Jason from XR Media. Sekarang kita sedang ada di segmen Woman Drift Challenge. Dan di WDC kali ini kita sudah ada di season kedua. Dan yang pasti banyak muka-muka baru juga yang akan ikutan di sini. Kalau nggak salah total peserta ada 12 peserta perempuan yang ikut di seri kedua, season 2 ini. So, siapa aja mereka? Kita ikutin terus videonya. Yuk. Latihan ya? 4 kali, cuman yang satu kali itu simulator doang. Oke, gimana hari ini akhirnya bisa buat donat. Jadi aku belajar pertama kali itu sekalian belajar manual juga. Jadi sebelumnya nggak bisa belajar manual, terus langsung tiba-tiba disuruh drift, tiba-tiba disuruh ikut lomba, tiba-tiba diupload. Ya sudah, jadinya harus serius. Semangat, thank you kakak. Thank you. Biasanya aku di sini dipanggil Azel. Jadi kesan-kesan aku latihan di sini seru banget. Terus coachnya juga baik-baik banget, ngajarnya juga enak banget. Terus kalau aku udah bisa atau belum, aku udah lumayan bisa. Walaupun kemarin pas first time masih susah banget ya, cuman pas kedua kali udah seru banget sih, udah bisa. Kesulitan aku sih masih di counter steer ya. Soalnya tuh kalau misalnya counter steer kan kadang kita fokus ke gas, kadang fokus ke steer. Jadi kita emang harus fokus ke dua-duanya, terus kita juga harus fokus sama RPM kita. Alasan aku ikut WDC karena aku emang suka mobil awalnya dan aku pengen nyoba hal baru. Dan aku sekarang udah latihan kedua. Udah bisa donat. Kesulitan yang aku alami sekarang tuh kayak ngatur gasnya mungkin sama ngatur setirnya dikit-dikit gitu deh.
ternyata mereka gak kalah serunya dengan peserta dari WDC yang season 1 sebelumnya. Dan kelihatan mereka sangat antusias sekali. Memang ini baru pertama atau kedua kalinya lah mereka baru belajar. Dan tadi memang baru belajar bikin donat. Dan baru bikin donat, bahkan baru satu tikungan, belum donat yang ke kiri gitu. Dan karena nanti untuk kita, nextnya kita akan bikin angka 8. Untuk angka 8 itu memang perlu menguasain dulu donat ke kanan dan donat ke kiri. Karena di saat switching kita akan merubah rotasi perputaran driftingnya. Nah, itu ini latihan pertama mereka. Dan kita tunggu di event berikutnya. Kayaknya mungkin di minggu depan akan ada jadwal latihan lagi. So, ikutin terus videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.